Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, senang sekali kita bisa berjumpa lagi di channel YouTube Mukmin Berbagi, yang mana pada channel ini akan terus memberikan amalan dan doa kepada Anda semua. Pada kesempatan kita kali ini, saya akan menyampaikan kepada Anda suatu amalan pengasihan jarak jauh lewat sebuah nama dan juga sangat mudah untuk diamalkan oleh siapa saja. Dengan mengamalkan doa pengasihan ini, Anda akan dengan mudah bisa mendapatkan hati seorang yang Anda inginkan untuk menjadi pasangan hidup Anda. Gunakanlah ilmu pengasihan ini dengan bijak dan tujuan yang baik, semata-mata hanya karena Allah. Bagi Anda yang ingin mengamalkan, silakan izin dahulu melalui kolom komentar dengan menulis qabil tu sebagai sambung sanad yang sangat penting dalam melakukan sebuah ilmu amalan. Namun sebelum dilanjut, saya ingatkan kembali untuk Anda yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini. Sedangkan bagi kawan-kawan yang sudah bersedia untuk subscribe, semoga dikabulkan segala hajatnya, diberikan rezeki yang berlimpah dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, doa pengasihan jarak jauh lewat nama ini banyak yang sudah mengamalkan dan cukup ampuh tepat mengenai target. Dan juga sangat mudah diamalkan oleh siapa saja tanpa puasa dan tirakat. Dengan mengamalkan doa pengasihan ini, insya Allah target yang Anda cintai hatinya akan bergetar, merasakan kasih sayang kepada Anda, teringat terus-menerus dan ingin segera bertemu dengan Anda. Namun ingatlah, Anda yang ingin mengamalkan ilmu pemikat ini haruslah menentukan target yang tepat. Target yang Anda inginkan haruslah benar-benar Anda cintai dan sudah Anda kenal terlebih dahulu. Berikut ini langsung saja saya jelaskan tata cara untuk mengamalkannya. Yang pertama, lakukanlah sholat hajat 2 rakaat di tengah malam. Kemudian bacalah Al-Fatihah sebanyak 3 kali, khususkan pada nama target. Lalu bacalah doa ini sebanyak 7 kali. Adapun doanya yakni sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habib abdaka hadza ila ibadikal mu'minina wa habib ilal mu'minin. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habib abdaka hadza ila ibadikal mu'minina wa habib ilal mu'minin. Setelah selesai, mintalah kepada Allah agar si target mau menerima cinta Anda sepenuh hati. Amalkan dengan sungguh-sungguh dan istiqomah, maka atas izin Allah, target yang Anda sayangi akan jatuh cinta dan juga menjadi sayang kepada Anda. Bahkan hatinya akan gelisah terus-menerus memikirkan Anda dan tak ingin pisah dengan Anda. Jika Anda rutin dan istiqomah dalam melakukan amalan ini, maka Anda akan mendapatkan hasilnya secara maksimal. Dan juga dia akan menjadi milik Anda seutuhnya. Namun ingat, jika dia sudah jatuh cinta pada Anda, maka perlakukan dia dengan sepenuh cinta dan segera nikahilah si target. Silakan untuk mengamalkan doa pengasihan ini. Saya doakan semoga dikabulkan oleh Allah
dan bisa membantu tujuan baik Anda untuk mendapatkan pendamping hidup yang Anda inginkan. Sekian amalan yang saya sampaikan hari ini, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.